Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Jadi untuk video kali ini temanya akan berbeda dan untuk seterusnya juga akan berbeda. Tidak seperti video-video atau konten yang sebelumnya ya. Ya semoga teman-teman suka lah. Ya, insyaallah kita akan buat yang berbeda ya guys ya. Selamat menyaksikan, selamat menikmati. Ini dia videonya. Yuk, let's go. Jadi kali ini kita akan mereview atau meng-unboxing ini dia guys. Ya, ini potnya. Kita akan unboxing atau review pot sekarang. Bukan kita unboxing mystery box lagi. Sekarang kita unboxing yang pasti-pasti aja guys. Alright. Ini dia potnya, mereknya Caliburn GK2 pot system. Ini dia guys. Jadi ini kebetulan saya dapat warna hijau, ada juga yang warna merah, ada yang warna hitam sama ocean flame. Ya, itu yang ada dua degradasi warna itu. Tanpa mikir lagi, tanpa nunggu lagi, kita buka langsung. Kita unboxing dan kita review bagaimana kinerjanya guys. Yo, let's go. Kita unboxing ya. Pertama-tama saya membutuhkan sesuatu. Bentar guys. Ini dia, oke, kita sudah ada gunting. Biasanya sih lihat sih lebih bagus ini. Pot Caliburn, namanya keren. Wow, ini dia guys. Udah pada lihat kan? Tuh. Keren sih. Oh, cukup enteng guys. Oh, ini udah tap C. Dan ini katanya ini bisa ngecharge hanya dengan 30 menit udah full guys. Wow. Oke, ini cartridge-nya. Kelihatan jelas gak guys? Ini. Ada glossy-glossy gitu Caliburn. Saya kira berat, ternyata lumayan enteng sih. Oke. Ini pot-nya. Sekarang kita dapat apa lagi? Ini ada surat cintanya seperti biasa guys. Kemudian ini kita dapat biasanya coil sim. Oh, kita dapat gantungannya juga guys. Apa lagi isinya nih? Oh ya, ini coilnya kita dapat satu gratis. Ini chargernya udah type C loh. Alright, ini gantungannya keren sih. Ntar kita coba ya. Wih, keren sih. High quality ini mah. Oke guys, ini dia. Keren guys. Nih, ada tulisannya UL. Coco UL, Coco Caliburn UL. Right. Keren enggak? Keren lah. Sekarang yang penting kita mau lihat bagaimana burn-burn-burn-nya. Oh, masih segel ya guys, itu masih segel ya. Gimana ya cara bukanya? Bruh. Aku bingung sendiri. Oh, no. Kita buka segelnya dulu guys. Oke. Segel dibuka. Ini perawannya udah hilang nih guys. Astaga, kok ngomongin perawan sih. Oke. Sekarang ini cara buka ininya yang gua nggak tahu nih guys. Gimana ya? Oh gitu. Astagfirullah, kaget aku. Jadi tinggal gini aja. Tuh, kayak dipletek-pletek gitu. Cuman aman sih. Masukin tinggal gitu aja. Tuh, aman guys, aman, tenang. Kita isiin liquid dulu guys. Jadi cara ngisinya gini guys. Tinggal dicelupin. Tuh, terbang. Tuh, dah. Nah, setelah ini kita tunggu guys. Tunggu sampai 1 atau 2 menit lah, supaya ininya basah dulu, koilnya kita tunggu basah dulu. Sudah 2 menit guys, jadi kali ini kita akan coba
fairingnya kayak gimana ya. Ini dia port Kaliban. Jadi setelah diginin dia nyala guys. Kita masukin. Tuh nyala warna hijau. Jadi setelah diisep bakalan berubah warna lagi ya guys. Dadah. Lihat enggak? Wow. Port Kaliban ini Kaliban. Nah, itu dah. Jadi ini tidak memiliki tombol apapun di sini guys ya. Belakang, samping enggak ada. Cuman ini tempat naruh gini aja nih guys. Talinya ini di sini. Tinggal dikalungin, udah. Kalau secara desain sih mantap. Ini nomor wahid ini. Ya. Yeah. Canggih sih, ada LED-nya yang bisa nyala-nyala, keren. Ini harganya sekitar 300 ribuan. Murah, tergantung di mana kalian beli, tempat tinggal wilayah kalian. Jadi beda tempat beda harganya, guys. Kalau saya di sini harganya 300 ribuan sampai ya 350 ribuan lah. Itu harganya. Jadi yang mau order bisa lewat saya juga. Jadi tips buat kalian teman-teman yang pengen koilnya awet atau katriknya yang kayak gini nih, ada koil yang katrik yang pakai koil yang bisa dicabut. Kalau kalian mau awet makainya kan macam-macam nih harganya nih. Jadi kalian cukup jangan kasih dia sampai habis liquidnya. Kalau dia udah sampai habis gosong, nggak bakalan enak lagi rasanya kalau udah gosong ini kapas yang di dalamnya. Jadi jangan sampai kasih habis, oke okay? Itu bakalan memperpanjang usia umur dari coil atau katrik pot kalian. Itu aja tips dari saya. Oke, cukup untuk kali ini untuk review dari pot Kaliban ini. Kalau dari saya ini mantap. Nice. Oke, jangan lupa like, comment dan subscribe juga ya supaya kita lebih semangat lagi bikin videonya. Jadi sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap guys, canggih. Ketagihan.